Halo kak, assalamualaikum. Nih, salam lu kak. Namanya siapa kak? Ini dari mana nih kak? Tanjung Balai ya, jauh ya kak ya? Dari Tanjung Balai kemari itu perjalanannya berapa jam kak? Wah, kira-kira apa kira-kira kesan dan pesan yang perlu ditinggalkan terhadap pemuda daerah setempat kak? Jadi diharapkan untuk pemuda untuk menjaga kebersihan ya kak ya. Begitu juga dengan wisatawan dan orang-orang yang camping di siantara atas ini ya kak ya. Terus kira-kira apa lagi ya? Terima kasih. Yaudah, terima kasih banyak ya kak ya atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, juah-juah, majuah-juah, horas, yahobu, namo budaya. Saat ini kami sedang berada di salah satu lokasi wisata di Siantara Atas, Kecamatan Silai Sabungan, Kabupaten Dairi. Lokasi ini lokasi ini sangat cocok untuk dijadikan menjadi tempat untuk berkemah untuk bagi pemula, khususnya bagi pemuda-pemudi Sumatera Utara. Assalamualaikum. Nah, ini dari mana kita nih bang? Daerah mana tuh bang? Sipis-pis tuh bang? Ih, jauh ya bang ya. Sui, kenalan dulu bang. Siapa namanya bang? Agus bang. Agus. Ibi. Bang. Bayu bang. Oh. Abang yang di dalam? Unyil bang. Unyil ya bang ya. Ya. Nah, gimana bang perasaannya sampai di atas ini bang? Ya bang ya, siap. Pokoknya keren lah ya bang ya. Sia-sia. Sia-sia ya bang ya. Oke, makasih bang. Halo bang, assalamualaikum bang. Bang. Ih, mohon maaf mengganggu ya bang ya. Namanya siapa nih bang? Kenal di Siregar bang. Wih, kenal di Siregar. Wih, ini dari mana nih kita nih bang? Dari Sipis-Pis juga bang. Oh Sipis-Pis. Dari Serdang Begade ya bang ya. Nah kira-kira bang, apa nih bang pesan dan pesannya untuk daerah kita ini bang? Pesannya sih bang, buat para pendaki sekitar atas ya bang. Sampah aja lah bang, diangkat turun ke bawah bang. Itu aja lah bang. Nah, jadi maksudnya seluruh yang ngecamp-ngecamp di sini bawa turun lagi lah sampahnya ya bang ya. Jangan jadi pemuda yang ini ya, yang mengotori bumi ini ya bang ya. Nah, selain itu bang apa lagi bang kira-kira bang? Puas nggak bang sampai di sini bang?